terpercaya. Jembatan putus akibat banjir, siswa gunakan perahu dan rakit darurat ke sekolah. Aplikasi Kring Mobil diluncurkan Polres Kota Palopo untuk membantu polisi mengatasi gangguan Kamtipmas. Manchester City resmi mendatangkan winger Leicester. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda, saudara? Pagi hari ini, Kompas Sulsel hadir menjumpai Anda dengan tiga berita utama dan beragam informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Yuli Tarekbang. Dan saya, Edwin Darus, inilah Kompas Sulsel di edisi Jumat 13 Juli 2018. Dan kita awali Kompas Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, banjir yang melanda Kecamatan Ranomito Barat, Kabupaten Konawe Selatan,